Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-temanku semuanya. Oke, dan di video kali ini saya lagi di bagan tancap. Dan seperti inilah keadaan di tengah laut ya. Ini lagi hujan, teman-teman. Ini lagi hujan ya. Dan ini dia ikan terinya atau ikan bilisnya belum kering. Nah, tidak sempat saya ambil semua karena barusan hujan. Oke, teman-teman, seperti biasa saya lagi kasih turun pukatnya atau jaringnya ya. Ini dan itu dia pipa pemutarannya, otomatis dia turun sendiri, jadi tinggal kita lihat saja sampai dia sampai ke bawah ya, atau sampai ke dasar. Oke, dan ini dia separuh saya ambil karena tidak sempat ya saya ambil semua, sedangkan yang ini masih lembab belum kering. Oke, dan seperti inilah kondisinya di dalam pondok saya, masih berantakan ya teman-teman. Nah, masih berantakan teman-teman. Nah, ini dia bekal saya. Berantakan ya. Dan ini lampunya belum saya kasih turun karena baru saya nyalakan ya. Oke, teman-teman, kita nyalakan yang di luar biar terang ya. Nah, seperti ini teman-teman, lagi hujan. Itu mesinnya saya tutup. Dan ini dia lampunya, teman-teman. Belum saya kasih turun. Seperti ini teman-teman lampunya. Dan ini dia sudah berapa hari saya belum kasih naik karena belum kering semua ini ikan campurannya. Dan ini hasil yang semalam sama yang tadi itu yang di dalam pondok, tapi ini tidak sempat tadi saya ambil karena sudah kena hujan, jadi tidak sempat ya saya ambil semua karena hujannya sangat deras teman-teman ya, jadi ini sudah basah. Nah, itu dia kawan saya di sebelah baru nyalakan lampu. Tuh. Nah, ini gelap teman-teman ya. Gelap, mau hujan deras. Oke, teman-teman, saya lanjut dulu karena masih banyak yang saya mau kerja. Dan
terima kasih banyak sudah menonton di channel Yatton Aloe. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar saya tambah semangat membuat konten di seputaran nelayan atau bagan tancap. Ya, seperti itulah. Mungkin sekian dulu videonya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan terima kasih.